saya pilih untuk menabung sebab lagi pun sekarang kan kita dapat banyak bantuan daripada pihak kerajaan. So duit yang kita dapat tu dan balance-balance dan duit gaji yang kita ada tu sebagainya kita akan simpan untuk penabungan kita untuk masa hadapan. Saya memilih untuk menyimpan duit saya buat masa ini kerana bagi saya semua industri terkesan termasuk industri bas dan menyimpan untuk peluang yang akan datang. Tamlabu ni kena ada ilmu dan untuk situasi sekarang ni dengan situasi sekarang ni saya rasa kita kena menyimpan sebab ada orang yang nasihatkan saya kalau kita menyimpan kalau kita nak melabur sekurang-kurangnya kita kena ada 70% penyimpanan dan 30% kalau nak melabur. Okey, contoh kalau kita ada 300,000, 200,000 kita menyimpan, 100,000 kita melabur. Macam itulah. Zaman sekarang ini lebih baik kita melabur. Seperti contohnya kita melabur emas, menyimpan dalam ESB, menyimpan dalam tabung haji. Pasti satu hari besok kita akan dapat benefit yang lebih tinggi. Saya dah biasa melabur sebab tiap-tiap tahun saya akan dapat dividen. Tapi kita kena ingatlah kita kena pilih ejen-ejen yang sah. Macam saya selalu akan pilih ejen bank. So kat situ duit kita akan selamatlah bila kita melabur dengan mereka. Ramai yang pilih untuk melabur tapi adakah kita sebenarnya tahu apa yang kita buat pelaburan itu? Ada yang labur dalam kata emas, ada yang menunggu dividen, ada yang main saham dan sebagainya. Tapi kalau kita tak tahu, tak pandai, boleh hilang duit juga. Itulah, ada yang boleh melabur, ada yang menyimpan kan. Tapi ikutkan kajian, saya nak peti apa yang Sofia katakan di awalnya tadi, dalam kajian tu 52% yang mana mungkin ada duit simpanan ni tapi macam tak ada dana kecemasan. Itu yang paling kita risaukan. Duit sekadar macam ada time tu je untuk dana kecemasan. Kalau ada emergency, tak ada. Dan juga ada yang rasa macam bila aku bersara nanti, ada tak duit? Ada yang mengatakan bahawa macam masih was-was lah tentang perkara itu. Pelaburan ni adakah cash flow-nya itu boleh digunakan ketika kita memerlukan tipu-tipu kecemasan itu? Kita tahulah kita ingin perlusi bersama dengan pakar kita bersama kita hari ini. Kita bersama dengan Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofia, terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, kita nak tanya menjurus terus kepada literasi kewangan ni kan. Apa antara mungkin masalah utama yang dihadapi rakyat Malaysia tatkala kita dibelung dengan pandemik ini? Apakah mungkin mereka ini telah cakna dengan kewangan mereka dan juga dari segi pelaburan itu, adakah pentingnya pelaburan dan adakah penting juga untuk kita ni menyimpan untuk masa depan? Silakan. Okey. Okay, terima kasih untuk soalan itu. Okay. Untuk menjawab soalan ini, izinkan saya merujuk kepada beberapa kajian dan soal sidik yang telah dijalankan sebelum tahun 2020, iaitu sebelum kita mengalami pandemik COVID-19 ini. Yang seperti mana yang Fazil sendiri cakap, ya, kajian kami mendapati bahawa lebih daripada 52% rakyat Malaysia berasa sukar untuk menyediakan RM1,000 sekiranya berlaku sebarang kecemasan. They cannot come up with an emergency fund of RM1,000, and that makes up half of the population. Dan satu daripada lima rakyat dewasa Malaysia yang bekerja tidak membuat simpanan dalam tempoh 6 bulan sebelumnya. Dan lagi satu kajian mengatakan bahawa satu daripada tiga rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang lemah. Dan semua ini dan banyak lagi statistik dan kajian telah dikongsikan dalam strategi literasi kewangan kebangsaan yang dikeluarkan oleh Financial Education Network atau dalam bahasa Melayunya disebutkan Jaringan Literasi Kewangan atau aplikasi kita panggil FAN pada tahun 2019. Ini adalah jika boleh nampak ya, ini adalah strategi literasi yang telah pun diterbitkan pada 2019. Ya, semua maklumat ini terkandung dalam strategi literasi kewangan. Cik Doha, kita ingin tahu lah, mungkin ramai sebenarnya dalam keadaan yang sukar ini, kita memastikan kita ada cash flow, kita ada simpanan wang. Dan pada masa yang sama, kita juga ada pelaburan. Tetapi bila terjadi ini satu kecemasan, kita tak pasti adakah wang dalam pelaburan itu ada likuiditi, boleh digunakan ketika masa kecemasan. Jadi bagaimana kita nak mencari keseimbangan itu untuk masa depan pada masa yang sama, pada ketika ini, the current situation, kita mempunyai wang untuk membantu kita. Bagaimana nak imbang tu?
Ya. Sebarang pelaburan yang kita buat ada likuiditinya, ya. Macam katakanlah kalau kita simpan wang kita dalam unit trust atau mana-mana, jika dalam keadaan kecemasan ianya boleh dicairkan, it is liquid, it is not illiquid as compared to macam apa tu hartanah dan sebagainya. So that is where I think kita kena seimbangkanlah, ya, apa tu pelaburan dan dana yang kita ada untuk memastikan ya kita masa depan kita terjamin. Jadi sebab segala apa yang kita simpan itu, jika kita buat pelaburan, ianya akan memberikan pulangan dalam masa yang sama, memberikan kita peluang untuk mencairkannya jika kita perlu di masa-masa kecemasan. Cik Johir, saya nak tanya soalan ini, mungkin ramai penonton Malaysia hari ini pun mungkin nak tanyalah, ataupun yalah, kadang-kadang ada penonton ni sekarang ini mungkin mereka ini dalam proses melabur. Sebab apa? Sebab sekarang ni kan duit banyak, macam kita cakap di awal ni tadi, banyak duit bantuan kerajaan dan sebagainya. Kita ni ada kewangan yang lebih sikit lah, kan? Jadi sekarang ni mereka ni bercadang untuk melabur. Okay? Dan kita nak memberikan pendidikan kepada mereka yang baru sahaja ingin melabur. Dia bukan orang yang berpengalaman dan ini baru kali pertama mereka nak melabur. Tapi takut-takut pelaburan yang mereka buat sekarang ini takut lebur satu hari nanti. Kita tak tahu. Jadi bagaimana nak mendidik pendidikan berkaitan dengan pelaburan ini? Apakah yang mereka harus tahu? Sebab kita takut pelaburan yang mereka laburkan duit itu semuanya sia-sia sahaja. Bagaimana? Ya, ada beberapa langkah. Ya. Ada beberapa langkah untuk kita memastikan supaya pelaburan kita tidak lebur. Lah, ya. Tidak lebur. Ya, benar apa yang dikatakan tadi, ramai rakyat Malaysia sekarang mungkin mempunyai wang lebih dan mereka mungkin akan berfikir sama ada untuk melaburkan wang itu. Kami untuk menjawab soalan itu, izinkan saya menyatakan tujuh langkah untuk kita elak jadi mangsa penipuan atau mangsa scam. Pertama ialah berwaspada dengan pelaburan yang ditawarkan di platform media sosial. Menerusi aduan dan maklumat yang kami terima, kami dapati bahawa kebanyakan kes-kes penipuan pelaburan dipromosikan melalui media sosial, contohnya Facebook dan WhatsApp dan sebagainya. Jadi bila kita menerima tawaran untuk pelaburan melalui media-media seperti ini, berwaspadalah. Dan seterusnya, lagi satu yang penting sekali ialah jika kita membuat pelaburan, jangan deposit wang anda ke dalam akaun milik individu. Tidak akan ada syarikat pelaburan yang akan meminta wang untuk tujuan pelaburan dimasukkan ke dalam akaun individu. Jadi jika kalau kita ingat ini satu ini sahaja, saya bagi saya pendapat saya, kebanyakan kes-kes penipuan dapat dihindari. Dan ada lagi, ya, kita kena pastikan bahawa sebarang pelaburan kita untuk tujuan kita kena masukkan dalam akaun rasmi akaun rasmi bank syarikat pelaburan tersebut, ya, yang dilesenkan. Okey. Cik Jawahar, dia sebutkan untuk dilesenkan itu satu perkara, perkataan yang sangat penting, ya. Kita ada satu penceritaan ini seorang mangsa scam yang dengan katanya hilang RM400,000 kepada syarikat pelaburan ini yang sudah pasti tidak sah. Kita saksikan dulu perkisah ini dan kita minta Cik Jawahar untuk berikan satu penerangan, ya. Jom kita saksikan. Boleh. Company ini adalah trading company di mana mereka membantu orang-orang macam saya yang tak pandai trade. Mereka tradekan untuk kami di BSKL. Kami hanya perlu beri mereka pinjaman sebanyak paling minimum itu RM10,000. Dan kami akan diberi hibah setiap bulan selama satu tahun. Hibahnya adalah lebih kurang 10% ke atas. Dan kemudian bila genap satu tahun, duit kami akan dipulangkan balik. Saya berasa amat tertariklah dengan pulangan yang dijanjikan. Jadi saya terbuka hati untuk cuba dengan amount yang sedikit dahulu. Jadi memang terbukti mereka bayar hibah saya setiap bulan selama satu tahun tu, dan duit pokok saya pun yang sebanyak RM20,000 telah dipulangkan balik. Jadi bila sudah rasa confident bahawa mereka tidaklah nak menipu ataupun mereka bukan scammer dan sebagainya, jadi sebab itu saya pun tambah pelaburan. Saya keluar duit daripada ASB sebanyak 100,000 dan juga setiap
kali musim perayaan mereka akan beri offer untuk plan-plan pelaburan dengan hibah yang boleh mencecah sehingga 55%, dan mereka bayar hibah itu setiap 3 bulan. Dan saya telah menambah pelaburan saya sehingga mencecah 400,000. Ya, sebab saya join 2018, total pelaburan saya sudah mencecah 400,000, lebih kurang 400,000 ke atas. Dan apabila lockdown pada bulan Mac tahun lepas, disitulah datangnya masalah bila mereka tidak boleh bayar hibah dan semua pokok-pokok duit kami, duit-duit pokok kami tidak dapat dibayar sebab mereka tidak dapat membayarkan hibah-hibah kami dan banyak yang tertunggak sampai sekarang. Dan saya juga berasa amat tertipu jugalah sebab sebenarnya mereka tiada lesen. Saya berasa amat menyesal lah buat masa yang sekarang ni saya perlu berdepan dengan masalah ini. Saya ingin menasihati netizen di luar sana, jagalah, janganlah percaya dengan pelaburan sebegini, dan apa-apa pun cek dululah dengan Securities Commission dan juga Bank Negara. Jangan percaya dengan pelaburan yang memberi pulangan yang tinggi, ya. Lebo sekelip mata. Betul, itu salah seorang mangsa yang kerugian RM400,000, Sofia. Yeah. Ikutkan kajian sebenarnya ada ratusan juta sebenarnya yang kehilangan duit mereka ini. Tapi pandai sebenarnya orang yang membuat skam ini. Pada permulaannya, seperti mana yang Puan katakan tadi, wang pokok RM50,000 itu bila dapat balik. Yeah. Dan juga dapat komisen 12% keuntungan tu. Tapi bila kita dah rasa macam, boleh buat untung ni, kita labur RM100,000, nampak tak? Nampak dah kena tipu kat situ. Modus operandi yang digunakan, taktik yang digunakan oleh syarikat pelaburan yang tidak berdaftar ini. Mungkin Encik Jawahar nak bagi sedikit komen tentang situasi ini. Apa yang kita dengar tadi itu, salah satu perkara penting yang telah Puan, yang menjadi mangsa tersebut, telah menyatakan adalah bahawa pulangan yang dijanjikan adalah 12% sebulan. Yep. Jadi kalau kita hitung balik faedah yang setinggi macam tu, ianya adalah pastinya indah kabar dari rupa. Because jika dijanjikan 12% sebulan, jadi setahun itu bila? Berapa dah tu? 100, lebih ke 130, 140% pulangan setahun. Adakah itu satu pulangan yang munasabah? So, jadi ini adalah salah satu mesej juga yang kami ingin sampaikan, bahawa jika sesuatu pelaburan itu menjanjikan pulangan yang terlalu tinggi tanpa sebarang risiko, maka ianya itu adalah satu signal. Dan Puan Mangsa tadi juga telah mengatakan bahawa dengan sebuah syarikat yang tidak dilesenkan oleh Suruhanjaya Security, itu adalah satu, it's very simple. Very simple. Dan izinkan saya juga mengatakan di sini bahawa untuk orang awam dan untuk pelabur-pelabur membuat rujukan, pihak SC mempunyai senarai peringatan pelabur, or what we call investor alert list, di laman web kami, di mana kami menyenaraikan syarikat-syarikat yang atau individu-individu yang tidak berlesen dan tidak diiktiraf oleh Suruhanjaya Security yang kami dapati melakukan kegiatan-kegiatan pelaburan. Jadi jika boleh juga merujuk kepada perkara-perkara seperti itu. Dan izinkan saya juga untuk buat satu formula lah untuk supaya orang senang ingat lah. Bila kita jadi mangsa ni kan, bila kita jadi mangsa ni kita banyak dengar ni. Jadi kami telah merumuskan satu mangsa, merumuskan satu formula yang kami panggil formula tipu. Okay. Di mana setiap huruf itu mempunyai maksudnya. T itu tidak akan rugi, I indah kabar dari rupa, P peluang hanya sekali, dan U untung besar. Jika sesuatu ciri-ciri pelaburan yang ditawarkan itu, sesuatu pelaburan yang ditawarkan itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut, jadi kita bolehlah jadi syaklah dan membuat semakan dengan pihak Suruhanjaya Security atau badan berkuasa lain untuk memastikan sama ada pelaburan yang ditawarkan itu adalah sah. Too good to be true lah. Terlalu indah kabarnya dengan pulangan yang dijanjikan, ya Fad? Betul. Jadi kita tengok pulangan-pulangan diberikan macam contoh ni AIP atau mana-mana saja. Setahun berapa? Dalam 6%, 7% paling tinggi itu.
Dalam sekarang pun, dalam situasi keadaan di mana fixed deposit pun rendah. Jadi bagaimana seorang itu boleh bagi pulangan sampai 100 lebih persen setahun? Itu yang kita cakap, yang kita ni tak tahu ilmu pengetahuan tentang pelaboran kan, apa yang apa yang kita harus celik kewangan kita lah. Okey, Cik Jawahir, yang terakhir ni mungkin Cik Jawahir boleh kongsikan tips lah kepada mereka ni yang ingin melabur, dan mungkin boleh kongsikan tentang bulan literasi kewangan yang dianjurkan nanti. Okey, untuk ni izinkan saya bercerita sikit tentang FAN. Secara ringkas ya, Cik Wahir? Ya, secara ringkas, FAN. Financial Education Network, yang mana ini telah ditubuhkan dengan objektif untuk memacu usaha mempromosi perlaksanaan inisiatif pendidikan kewangan yang berkesan kepada rakyat Malaysia. Bulan Literasi Kewangan 2021 yang dianjurkan oleh FAN sepanjang bulan Oktober. Jadi ia akan berlangsung pada satu bulan ya. Adalah satu usaha berterusan untuk meningkatkan tahap celik kewangan untuk rakyat Malaysia lah ya. Pelbagai inisiatif dan program oleh ahli-ahli dan rakan strategik FAN telah dirancang sepanjang bulan ini. Baik. Dan untuk maklumat lanjut, silalah ke laman web FAN di www.fenetwork.my. Saya ulangi, www.fenetwork.my untuk Jadi anda bolehlah layari laman web tersebut kan, untuk anda mendapatkan ilmu pengetahuan celik kewangan sikitlah kan tentang dunia pelaburan ini. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Encik Jawahir Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Ini satu situasi yang perlu kita perhalusi lah. Kalau kita nak main dengan duit, kalau kita nak melabur ni, kita kena celik. Jangan mempercayai sewenang-wenang. Kalau nak melabur duit tu sikit-sikit tak apalah kan. Ini sampai berpuluh-puluh ribu apa semua kan, takut rugi nanti. Kalau nak melabur, kena tengok sama ada syarikat tersebut ada lesen ataupun tidak. Itu yang paling penting kan.